Alhamdulillahil ghaniyyil hamid. Ahmaduhu subhanahu ala ma awlahu minal in'ami wa tibqari wa ta'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'inu ilal iman al-tawahid. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bin sa'ulil abid wa salimu tasliman tasira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang kaum Nabi Musa yang bernama Qarun. Qarun memiliki harta yang sangat banyak. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Begitu melimpahnya harta Qarun, sampai-sampai kunci gudangnya saja harus dipikul beberapa orang laki-laki yang kuat. Namun sayang, harta kekayaan yang dimiliki Qarun membuat dirinya gelap mata, berlaku zalim dan sombong. Sudah banyak orang yang berilmu memberikan nasihat dan mengingatkan Qarun agar tidak bangga diri dan melampaui batas. Tetap saja Qarun bersikukuh bahwa harta kekayaan yang dimilikinya adalah buah hasil ilmu yang dimilikinya dan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Qarun dengan sombongnya berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu tidak lain karena ilmu yang aku miliki. Nasihat dan peringatan kepada Qarun saat itu tidak dihiraukan. Sebaliknya, Qarun menjadi semakin angkuh dan sombong. Qarun memamerkan semua harta kekayaannya kepada penduduk Mesir. Banyak penduduk Mesir saat itu mulai iri dan tergoda dengan harta yang dimiliki Qarun. Ketika Qarun berada di puncak kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelannya. Tiba-tiba bumi bergemuruh, jalanan mulai retak. Retakan itu semakin membesar sehingga terbentuklah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Qarun beserta semua tentaranya, hartanya,
kunci-kunci harta, bahkan Allah sendiri memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Sementara itu, orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka berlarian. Pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan korun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang sangat terkejut ketakutan. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang dan Qarun tentang siapa raja yang sesungguhnya, karena raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Qarun ini memberikan pelajaran berharga bahwa harta yang banyak belum tentu mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan apabila tidak disertai sikap cerdas untuk mensyukuri dan menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita tidak meniru sifat dan karakter Qarun. Itulah mengapa sampai hari ini, sampai saat ini, ada istilah harta karun. Artinya, harta yang ditemukan di dalam perut bumi mengingatkan kisah Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Betapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Qarun, antara lain, pertama, jauhi sikap bangga secara berlebihan. Ujub. Pada kisah ini, Qarun memiliki rasa bangga berlebihan atau yang dikenal dengan ujub. Qarun beranggapan segala harta kekayaan yang dimilikinya adalah murni usaha kerasnya, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin yang cerdas, jangan sampai sifat ujub yang berujung sombongan bersemayam pada jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah. Makna sombong yang dimaksud diterangkan pada kelanjutan hadis saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang suka bajunya bagus, pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus? Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa fattun nas. Sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Jadi yang dimaksud sombong adalah ketika kebenaran yang tampak begitu jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, tetapi manusia tetap saja enggan mengalahkan egonya untuk tunduk kepada kebenaran.
Saat seorang memandang dirinya berada di atas orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih sempurna dari orang lain, kemudian memandang selainnya rendah dan hina, itulah sifat sombong sebagaimana yang dimiliki Korun. Sifat inilah yang harus kita hindari. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, kedua, terapkan prinsip keseimbangan dunia dan akhirat. Seorang mukmin harus mampu mengatur urusan dunia dan akhirat secara proporsional. Jangan sampai terjadi kehidupan di dunia hanya terfokus pada kehidupan duniawi saja, sementara akhirat dilupakan. Inilah jalan yang ditempuh Korun beserta orang-orang yang mengikuti jejaknya. Sebaliknya, jangan sampai kita fokus terus-menerus kepada kehidupan akhirat, sementara kehidupan dunia kita tinggalkan. Semua harus seimbang antara dunia dan akhirat. Inilah pesan dan makna doa yang setiap hari kita baca dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggenggam alam semesta, di dalam Al-Quran, wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka berkata, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ketiga, hendaknya kita waspada, jangan terlena dengan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat kekayaan. Perlu digarisbawahi, harta melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Korun bukanlah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya sebagaimana anggapan segelintir orang saat itu. Justru harta melimpah sejatinya adalah ujian apakah dia menjadi orang yang pandai bersyukur atau justru kufur. Apakah dengan harta yang dimilikinya dimanfaatkan untuk kebaikan atau justru untuk keburukan? Apakah harta yang dititipkan Allah mampu dimanfaatkan memperjuangkan agama Allah atau memusuhi agama Allah? Maka dari itu, mari kita belajar dari sikap tawaduk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja dengan kekuasaan yang luar biasa, di mana segala yang ada di bumi tunduk padanya, termasuk binatang, bahkan jin. Demikian pula dengan angin yang dapat dikendalikan dan menjadi kendaraan baginya. Istana Nabi Sulaiman demikian megah dan indah karena memang kekayaan yang sungguh melimpah. Namun Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tidak lupa diri. Beliau menyadari segala nikmat yang diberikan Allah adalah ujian kehidupan. Apakah dirinya menjadi hamba yang pandai bersyukur ataukah hamba yang kufur?
Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Hada min fadli Rabbi liyabaluwani a'ashkur am akfur. Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkarinya akan nikmatnya. Kaum muslimin sedang jemaat rahimahullah, demikianlah khutbah kali ini. Semoga harta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala mampu kita manfaatkan di jalan kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan dengan menyimak kisah Qarun dapat memberikan semangat untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, hingga pada akhirnya harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita miliki mengantarkan diri dan keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.